Shalom, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kasih-Nya tetap menyertai kita sampai hari ini. Shalom, selamat sore. Shalom. Wow. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini hari Rabu. Kita ada di Panti Santa Teresia yang ada di Sambikerep, ya, Kota Surabaya. Sore hari ini kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di panti, anak-anak yang lucu-lucu dan imut-imut, tapi ada yang bandel juga ini, namanya lucu ini, ya, dan juga opa-opa yang ada di sini. Sebentar lagi kita mau makan, ya, kita akan makan sore, dan sore hari ini kita bawa makanan sehat. Tidak lupa juga terima kasih buat bandel yang dipersembahkan, bandel juana. Untuk orang-orang yang ada di tempat ini spesial juga. Tidak lupa juga kurma dan juga tidak lupa jeruk, ya. Tidak lupa juga disertai dengan kerupuk, ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biar setiap makanan yang dipersembahkan semuanya Tuhan Yesus berkenan, dan Tuhan Yesus yang memberkati kembali Bapak Ibu di dalam segala hal seluruhnya, baik jemaah, baik Bapak Ibu yang sudah ikut ambil bagian. Tuhan Yesus yang memberkati, diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, sehat selalu, murah rezeki. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan makan bersama sore hari ini bersama juga opa-opa yang barusan turun, ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sampai jumpa di pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kita sedang menghadapi berbagai segala pergumulan, tapi percayalah bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dia nyata di sepanjang hidup kita. Untuk itu mari kita hadir dalam hadirat Tuhan dengan rasa syukur dan naikkan pujian kepada-Nya dengan segenap hati kita. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagi-Mu segala dan kemuliaan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Yesus Tuhan. Da Ceril.
setiamu. Shalom, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami kembali di hari Rabu ini. Kami kembali berada di Panti Weda Anugerah yang ada di Dukuh Kupang. Saat ini kami membawakan makanan sehat, sop sehat, kemudian ada kerupuk udang untuk pelengkap makannya, kemudian ada buah jeruk, dan juga ada tetap ada bandeng asap yuwana. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kami masih diberi kesempatan untuk melayaninya di panti-panti. Pada saat ini semoga kepada pihak-pihak yang diberikan hati oleh Tuhan untuk memberikan, menyisihkan sedikit dari rezekinya untuk disalurkan kepada pelayanan ini, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan membalasnya berlipat kali ganda. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari sepanjang hidupku, darahku telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Yesus Tuhan. Dalam roh dan kenaran.